Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan untuk kita sama-sama menyambut Hari Kebangsaan. Tahniah kepada Jabatan Penerangan Malaysia kerana menganjurkan program yang bertujuan bagi merealisasikan semangat kemerdekaan dan patriotik sebagai acara sambutan tahunan yang amat bermakna. Bagi rakyat Terengganu, semangat Haji Abdul Rahman Limbun dan Tokku Paloh rahimahullah sudah tersemat erat di dalam diri. Malah kesungguhan pejuang-pejuang dan tokoh-tokoh kemerdekaan menjadi penguat semangat kepada kami untuk melawan berbagai cabaran termasuk COVID-19 yang kini menjadi ancaman bukan sahaja kepada Malaysia tetapi seluruh dunia. Suatu ketika dahulu, ketika masyarakat kita ditekan dan diperlakukan sebegitu rupa oleh penjajah, kita bersatu hati dan terus berjuang menyebabkan kita berjaya keluar dari cengkaman penjajah. Generasi terdahulu mengorbankan jiwa raga mereka, harta benda mereka dan seluruh tenaga yang bukan kepalang banyaknya supaya negeri dan negara kita dapat dibebaskan dan dimerdekakan dan kembali menjadi jati diri yang sebenar. Prinsip yang sama juga perlu dilakukan untuk keluar dan merdeka daripada dugaan pandemik COVID-19 yang sedang kita hadapi ini. Tugas ini memerlukan kita mengambil semangat yang pernah dipupuk di zaman pembentukan negara kita ketika membebaskan diri daripada penjajah. Semangat ini memerlukan daya usaha dan kerjasama semua pihak, dari muda dan tua, dari yang berada di bawah hingga yang berada di atas, dari rakyat hingga pemimpin, dari yang memimpin dan yang dipimpin. Kita tidak akan berjaya jika tugas memerangi pandemik dan memutuskan rantaian COVID-19 ini sekiranya hanya diserahkan kepada pihak frontliners dan kerajaan semata-mata. Pemimpin pula hendaklah menjadi resam pemimpin yang baik, jujur dan tidak mengelirukan serta tidak menyusahkan rakyat dengan berbagai rekaan dan usaha sia-sia di waktu kita berdepan dengan saat getir ini. Biarlah pemimpin menjadi tempat tuah rakyat di bawah mengadu nasib. Seperti kata bidalan Melayu, ibarat kayu besar di tengah padang, tempat bernaun kepanasan, tempat berlindung kehujanan, urat tempat bersila, uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar. Tema Malaysia Prihatin membawa pengertian yang cukup besar bahawa seluruh rakyat khususnya di Terengganu untuk kita sama-sama dengan kerajaan berganding bahu antara satu sama lain. Tidak mengira apa jua tugas sama ada penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan, pertubuhan bukan kerajaan maupun orang perseorangan. Sekaligus menyuntik semangat kecintaan untuk bersama. Sama-sama kita meletakkan kepentingan untuk negeri dan negara agar keluar daripada pandemik ini. Bak kata orang lama-lama, nan pekak pelepas bedil, nan buta pengemus lesung, nan bisu penggera ayam, nan lumpuh penghuni rumah. Di waktu yang sama, kerajaan sentiasa berusaha dengan penuh keprihatinan yang tinggi untuk membantu rakyat dalam memberi kesusahan. Untuk membantu rakyat dalam kesusahan dengan memberi bantuan melalui berbagai inisiatif merangkumi aspek ekonomi, kesihatan, kebajikan demi kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Semangat toleransi,
saling hormat menghormati yang menjadi aduan penting bagi mengekalkan kestabilan dan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum dalam negara ini perlu dipertahankan sampai bila-bila. Inilah yang menjadi kekuatan, keunikan dan tonggak utama kesejahteraan negara Malaysia. Pejuang, pejuang dan seluruh yang sedang memenuhkan segala tenaganya bagi menghadapi pandemik COVID-19 ini. Kita meletakkan rasa syukur dan ucapan terima kasih khususnya petugas kesihatan dan keselamatan yang merupakan tonggak yang telah mencurahkan segala pengorbanannya yang tiada tolak bandingnya. Saya ingin merakamkan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada semua pihak dalam membantu kerajaan menangani pandemik COVID-19 ini. Rakyat perlu bersama-sama membantuhi, rakyat perlu bersama-sama membantu dalam perjuangan ini dengan patuh kepada arahan dan SOP yang ditetapkan, kerana ini cara terbaik untuk kita zahirkan kecintaan kepada negara, bersama-sama kita tingkatkan semangat kebangsaan. Di waktu yang sama, marilah kita mengebarkan jalur gemilang kita yang menjadi kebanggaan semua walau di mana sahaja kita berada. Yang belum vaksin, jangan lupa untuk daftar vaksin agar lindungi diri, lindungi semua. Terima kasih buat semua. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Jangan ke mana-mana 31 Ogos ini. Saksikan sambutan Hari Kebangsaan di semua stesen penyiar jam 8 pagi. Serta saksikan secara maya di Facebook Live at Merdeka360, at Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan at Jabatan Penerangan Malaysia. Demi negara, kita pasti menang bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021 daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia.